Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wardina Safia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini kepada semua umat Islam. Secara jujurnya, waktu saya belum lagi menjadi seorang Muslim yang sebenar lah. Kalau kata orang non-practicing, dia ada practicing Muslim, non-practicing Muslim. Ada orang namanya kat atas IC sahaja Islam, tetapi tidak mengamalkan cara hidup Islam, maknanya tak solat, tak puasa. Perkara itu dah biasa. Malah memang ianya biasa di dalam masyarakat kita. Kita tak boleh nafikan. Dan saya pernah menjadi orang itu. Sewaktu seorang guru berjumpa dengan saya baru semalam. Katanya, Wardina, saya tak tahu nak buat macam mana dah. Anak-anak student saya, ramai di antara mereka tak berpuasa. Dan mereka tanpa segan silu mengatakan bahawa mereka memang makan bersama-sama keluarga mereka. Mak ayahnya memang masak kat rumah pada waktu bulan puasa. Jadi puasa ini tidak lagi dinanti-nanti, tidak lagi ditunggu. Kenapa? Kerana ini dah menjadi adat ritual tanpa pemahaman sama sekali. Jadi sewaktu kita menyuruh orang berpuasa, puasa, semua orang puasa sebab orang lain puasa. Maknanya dia tak faham kenapa dia berpuasa tu. Sedangkan dalam Quran jelas Allah kata, jelas, sangat-sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183, untuk kamu memperoleh takwa. La'allakum tattaqun, kata Allah. That is it. Puasa ini untuk kita memperoleh takwa. Dan takwa ini adalah sesuatu yang kita cari, yang menjadi goal hidup seorang Muslim yang faham. Yang tak faham dia, I don't care, that's why I don't fast. Jadi saya pernah menjadi orang itu. Saya tak curi, tak puasa, tak ada apa. Atau kalau kita malu depan orang kita tak makan, belakang orang kita makan. Dan hakikatnya ramai di antara umat Islam memang tidak berpuasa. Tapi ada juga yang berpuasa tetapi tak bersolat. Itu ada satu lagi level di mana melakukan sesuatu tanpa pemahaman juga. Dan selagi mana kita melakukan sesuatu tanpa pemahaman, kita tidak akan merasa kenikmatan berpuasa atau bersolat atau menutup hijab, memakai tudung dan sebagainya. Suruhan-suruhan Allah ini sesungguhnya sangat baik untuk kita juga. Dan apabila dapat merasa kenikmatan berpuasa itu, Masya Allah, ianya mengubah mengubah anda dari mana? Daripada dalam hati. Kerana sesungguhnya Allah menyuruh kita berpuasa dan Allah memberikan, Allah tahu kita ni lalai dalam setahun yang Allah bagi, 30 hari ini untuk kembali mengingat Allah. Kata Allah, moga-moga kamu bertakwa. Tak semua orang puasa dapat takwa, dan semoga kita jadi antara orang yang mendapat takwa itu. Kita lupa Allah dalam 11 bulan dan Allah bagi kita 30 hari ini untuk kembali kepadanya. Masya Allah, how kind Allah is. Di 30 hari ini Allah tidak memerlukan puasa kita. Kita yang memerlukannya, kerana kita perlu kembali kepada Allah pencipta kita. We need Ramadan so bad. Kerana sesungguhnya jiwa-jiwa kita ini kotor. Jiwa-jiwa kita ini penuh dengan dendam dan benci. Jiwa-jiwa kita ini sangat lalai dengan mengingati Allah. Allah kata, okay, I give you the chance. Here is the chance untuk kamu melihat kembali ke dalam diri kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kembali untuk menyucikan hati-hati kita yang kotor ini, kembali dekat dengan Allah. Dan Masya Allah, sewaktu kita berpuasa, kalau kita berpuasa sesungguhnya puasa memang kerana Allah, dan kita mahu menyucikan hati ini, kita dapat rasa, kita dapat rasa ada seolah-olah hati kita ini berkata-kata dengan Allah. Dan segala amal itu kita dapat rasa, kita rasa sebab. Dan apabila kita buka puasa, kita tak buka puasa dengan pergi buffet hotel ke, kita tak buka puasa dengan makan yang penuh satu meja, tak, kita rasa macam cukup Allah, kerana Allah mahu mengajar kita kesengsaraan orang lain juga. Dan sesungguhnya kita tahu umat Islam sekarang, walau hatta di Malaysia ini sendiri, ada yang masih mencari makanan dalam tong sampah. Dan saya baru berjumpa dengan seorang kakak yang mengatakan bahawa dia memang tiap-tiap minggu dia masak untuk orang-orang gelandangan ni. Dan waktu mereka nampak kereta ni, dia akan lari-lari minta yang mendukung anak ni di Malaysia sendiri. Tak cukup makan. Sedangkan kita makan penuh dengan satu meja, tetapi hakikatnya kita mahu membersihkan hati kita ini daripada nafsu-nafsu tak tahan makan, nafsu mengupat, nafsu membeli. Jadi ianya it beats the purpose, kata orang. It beats the purpose of fasting. Jadi moga insyaAllah pada tahun ini kita menundukkan semua nafsu-nafsu ini yang telah pun membermaharaja lila di dalam jiwa kita. Kita sekat kemahuan kita dan kita lihatlah hasilnya di dalam jiwa kita, yang insyaAllah kita dapat rasakan sesuatu yang belum pernah kita rasa sebelum ini. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menghabiskan Ramadan ini untuk bertemu dengan
Lailatul Qadar insya-Allah, dan semoga Allah menggantikan segala penyakit-penyakit hati ini, dan Allah membantu kita untuk menjadi seorang muslim yang benar-benar hakikatnya mempunyai takwa kepada Allah. Saya mengharapkan bahawa kita semua menempuh Ramadan ini dengan tangisan dan air mata. Kita semua menempuh Ramadan ini dengan penuh pengharapan, dan semoga Allah mengampunkan kita semua sebab kita memang banyak sangat dosa. Dan semoga Allah membantu rakyat Malaysia, semoga Allah membantu masyarakat kita, dan semoga Allah membantu kita mendidik anak-anak dan keluarga kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Kerana hakikatnya dunia sekarang ini berada di dalam penuh pergolakan, dan bagaimanakah kita ini boleh menutup mata melihat saudara-saudara kita tersiksa? Bagaimanakah kita boleh membuka puasa dengan makanan penuh satu meja sedangkan kita tahu ada orang lapar yang mungkin tidak dapat merasakan makanan yang enak-enak? Sanggupkah kita? Jadi saya merasakan puasa ini Allah menyuruh kita kembali bermuhasabah diri untuk melihat, bukan untuk diri kita je. Kita puasa ini bukan untuk diri, tapi untuk kita lebih kisah kepada orang lain. Dan sekiranya bulan puasa ini tidak pun membantu kita menyucikan hati kita ini, maka ada sesuatu yang tidak betul di sana. Dan saya mendoakan semoga kita semua berjumpa apa yang kita cari, semoga kita memperoleh piala takwa itu, dan semoga Allah merubah kita ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih dekat kepadanya. Dan saya percaya sekiranya kita menempuh bulan Ramadan ini dengan seikhlas hati, kita membuka kembali kitab Allah yang telah diturunkan di dalam bulan Ramadan, kita membacanya dengan penuh penghayatan, kita berdoa semoga Allah ini mengubah kita ini menjadi seorang muslim betul baik. Saya merasakan bahawa banyak masalah dalam dunia ini mampu diselesaikan. Jadi selamat menempuh bulan Ramadan, dan semoga kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum ini. InsyaAllah kita doakan, kita membuka Quran, kita makan dengan kadar yang sangat sederhana, kita sentiasa memikirkan orang lain, kita sentiasa bersedekah, kita sentiasa bermuhasabah, kita hentikan segala perkara-perkara lara yang hanya akan menjauhkan kita dengan Allah. Kita tutup TV, kita berhenti dengan gosip, kita buang penyakit-penyakit dengki, dan kita menjadi seorang muslim dan muslimah sejati insya-Allah. Wallahu a'lam.